beli nasi ayam. Nasi ayam Nur Aisyah. Empat bungkus, dua rojak. Kalau sini panggil rojak keling eh. Kalau dekat luar panggil rojak ataupun rojak ayam. Kalau ada ayam, rojak ayam. Rojak keling ni memang ada ayam. Masuk. Saya ada dekat pasar nak beli nasi ayam dan rojak. Saya nak beli rojak. Rojak tu boleh tahan lah, sedap. Rojaknya boleh tahan sedap lah. Saya dah berapa panjang ni. Nasi ayam Nur Aisyah. Ayam tu, rojak tu.
Okay. Rojak, kalau sini panggil rojak keling eh. Kalau dekat luar panggil rojak ataupun rojak ayam. Kalau ada ayam, rojak ayam. Rojak keling ni memang ada ayam. Kemudian nasi ayam dua. Semuanya RM20. Saya rasa satu packing, satu pack harga RM5. Okey. Sebagaimana yang saya beritahu tadi, sini kalau jual nasi ayam, dia akan jual rojak. Dia akan jual rojak. Dia memang satu gabungan, gabungan menu yang saya rasa dia kena jual. Kalau jual nasi ayam, memang ada rojak. Saya pun tak tahu sebab saya, dari saya kecil dulu, memang itulah menunya. Yang kalau yang kedai yang jual nasi ayam, dia akan jual rojak. Ada tempat ni. Amir Arsyad tunjuk ni. Yang temari sini ni. Baru tahu ni. Oh, cantik ni. Cantiknya. Mandi bapa. Parking sebenarnya. Oh, ada orang mandi. Tengok cantik. Ini pantai Kemasik ya. Okey, pantai Kemasik. Pantai Kemasik. Apa?
masih. Cepat makan bapak tu dah datang. Makan dah. 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 Makan Cuba tak ada makan dengan tangan lah. Adik, makan-makan cepat adik. Sekejap juga orang yang ada lagi. Adik keluar tau. Dia ada butter crunchy je, sedap. Nanti pun ada. Dia cuma dah mahu buat mana. Dia ajak sedap gua ni, dia mahu dia tengok. Ya. Inilah. Dia tak boleh tu dah. Dia buat lama nak wangi. Dia kena manis, manis dengan sang. Dia kena manis gula melaka.